murid-murid sekalian, anda semua pasti sudah mengetahui tentang COVID-19. Virus ini berjangkit daripada individu kepada individu melalui titisan pernafasan dan juga sentuhan. Antara gejala penyakit ini adalah demam, batuk, selsema dan sukar bernafas. Bagaimanapun, tanpa gejala-gejala ini, anda mungkin boleh menjadi pembawa kepada virus ini tanpa anda sedari. Demi memutuskan rantaian jangkitan virus ini, langkah-langkah pencegahan seperti berikut mesti dipatuhi. 1. Kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun atau pensanitasi tangan. 2. Pakai pelitup muka kepada yang bergejala dan berimuniti badan rendah. 3. Amalkan penjarakan sosial 1 meter antara individu. Dan 4. Kekal berada di rumah sekiranya tiada keperluan untuk keluar. Langkah-langkah yang disebutkan tadi bermakna anda semua tidak dibenarkan untuk bersemang rapat, berkumpul dan bersentuhan. Kepatuhan anda kepada langkah-langkah pencegahan ini memberi makna yang besar kepada negara. Tahukah anda apa yang perlu dilakukan sebelum ke sekolah? Sebaik sahaja bangun pagi, periksa suhu badan terlebih dahulu. Seluruh ahli keluarga digalakkan berbuat demikian. Jika suhu anda tinggi, kekal berada di rumah dan tidak perlu ke sekolah. Amalkan kebersihan diri. Pastikan baju sekolah yang bersih setiap hari. Para murid juga digalakkan untuk membawa bekal makanan sendiri. Ketika berada di sekolah, anda dilarang berkumpul dengan kawan-kawan dalam kedudukan rapat atau bersentuhan. Tiada perhimpunan akan dijalankan buat sementara waktu. Segala aktiviti sukan juga ditangguhkan. Semasa menuju ke kelas, anda hendaklah berjalan dalam jarak 1 meter di antara satu sama lain. Perjalanan adalah dalam satu arah sahaja. Barisan arah yang berlawanan perlu mengikut jalan yang lain. Di tangga, para murid hendaklah bergerak dalam satu barisan. Pergerakan menaiki dan menuruni tangga mengikut laluan terarah. Di dalam kelas, murid akan dipecahkan kepada bilangan yang lebih kecil. Penjarakan sosial 1 meter hendaklah sentiasa diamalkan sepanjang berada di sekolah. Murid-murid sekalian, penjarakan sosial 1 meter perlu sentiasa diamalkan sepanjang waktu ketika di sekolah, tidak kira di dalam mahupun di luar kelas. Di tandas, elakkan daripada bersesak. Pastikan tangan dibasuh menggunakan sabun. Murid-murid hendaklah mencuci tangan dengan air dan sabun mengikut langkah-langkah membasuh tangan yang betul. Semasa waktu rehat pula, anda digalakkan untuk makan bekal makanan yang dibawa di dalam kelas. Jika anda tidak membawa bekal makanan, anda boleh beli makanan berbungkus di kantin dan bawanya ke kelas untuk dimakan. Pastikan penjarakan sosial diamalkan di kantin. Perlu diingat bahawa anda tidak dibenarkan berkumpul atau melepak semasa waktu rehat. Untuk murid asrama, hanya murid yang sihat sahaja dibenarkan untuk pulang ke asrama. Urusan pengangkutan akan diuruskan oleh pentadbir sekolah. Pihak sekolah akan menjalankan saringan kesihatan dengan memeriksa suhu badan. Murid yang bergejala dan mempunyai suhu badan melebihi 37.5 darjah Celsius akan diletakkan di bilik isolasi sementara menunggu mereka dibawa pulang oleh ibu bapa atau penjaga. Di setiap bilik asrama, bilangan murid akan dikurangkan dengan penjarakan 1 meter antara katil dan untuk katil 2 tingkat. Hanya katil bahagian bawah sahaja yang boleh digunakan. Anda diingatkan untuk sentiasa melakukan penjarakan sosial pada setiap masa ketika di bilik mandi, bilik cuci, bilik gosok, pantry serta di kelas persediaan. Pemantauan secara berkala akan dilakukan oleh para guru. Segera laporkan kepada warden asrama jika anda atau rakan-rakan menunjukkan tanda-tanda gejala.